Kementerian PUPR bikin harga rumah jadi terjangkau. Hah? Kok bisa? Gaji kamu pas-pasan, tapi gaya hidup, udah kayak atasan. Jadinya masih nebeng kan di rumah papa mama? Gaji kamu mungkin emang pas-pasan, tapi punya rumah sendiri bukan angan-angan. Kementerian PUPR punya program yang bisa bikin harga rumah jadi terjangkau. Kementerian PUPR punya program yang namanya PSU. PSU? Hah, apaan tuh? Prasarana, sarana, dan utilitas. Jadi, bantuan PSU ini adalah insentif bagi para pelaku pembangunan. Target utamanya nih, semua masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, biaya rumahnya jangan kamu semua yang bayar. Berat, kamu nggak akan kuat. Biar dibantuin aja sama Kementerian PUPR. Karena cuma Kementerian PUPR yang bisa meringankan beban kamu. Nah, jadi gimana? Masih ragu sama PSU-nya Kementerian PUPR? Jalanannya dijamin mulus dan halus. Jadi rumahnya udah siap kamu bungkus. Kui gak nih? Kui lah, gasken!